Telkom University merupakan perguruan tinggi yang selalu menjawab tantangan dalam kemajuan pendidikan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selo atau Center of E-learning and Open Education merupakan program yang disiapkan oleh Telkom University dalam menghadapi revolusi industri 4.0 sehingga generasi bangsa Indonesia mampu beradaptasi dan mengikuti perubahan iklim teknologi yang sangat cepat. Selo menyediakan layanan yang mampu menjadi ekosistem bagi model pengembangan pembelajaran yang baru bagi Telkom University, di mana terdapat tiga fokus utama dalam program Selo, yaitu Learner Excellence, Teacher Excellence, dan Institutional Excellence. Dan ketiga pilar tersebut diimplementasikan oleh Telkom University yang akan menghasilkan harmonisasi dalam bentuk pendidikan berkarakter, unggul dalam teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Program Selo memiliki bagian layanan dan pengembangan yang saling terintegrasi dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa dengan mengkombinasikan pembelajaran secara konvensional dengan pembelajaran jarak jauh atau disebut blended learning. Dalam implementasinya, Selo memiliki beberapa fasilitas dalam mengembangkan model pendidikan tersebut, yaitu yang pertama adalah 14 studio rekaman yang digunakan untuk menghasilkan konten video pembelajaran interaktif. Kedua adalah ruang post production yang digunakan untuk menghasilkan video dengan materi dan grafis berkualitas tinggi dan berkarakter. Serta adanya sebuah ruang khusus make up yang bertanggung jawab pada penampilan pengajar di dalam video. Studio yang dimiliki oleh Selo sudah berstandar broadcasting dengan perangkat-perangkat digital yang lengkap. Tentunya akan menghasilkan konten video pembelajaran yang sangat berkualitas serta ditangani oleh tim ahli yang berpengalaman di setiap studio. Telkom University menggunakan metode belajar konvensional tatap muka di kelas sebagai sarana pembelajaran dan juga didukung oleh metode pembelajaran online dalam menyampaikan materi perkuliahan. Pada metode perkuliahan online, terdapat konten video materi yang harus disampaikan di mana dosen atau pengajar mata kuliah tersebut harus melakukan rekaman di studio selo. Proses rekaman atau syuting ini dimulai dari materi yang sebelumnya sudah dibuat oleh dosen pengampu sesuai aturan Selanjutnya, dosen pengampu melakukan syuting sesuai materi yang diajarkan agar menghasilkan video pembelajaran yang interaktif. Hasil rekaman dari studio diolah oleh tim video editor, di mana pada bagian ini dilakukan standarisasi video agar memiliki kualitas dan visual yang berkarakter, sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh mahasiswa. Selo menyediakan layanan yang memfasilitasi mahasiswa agar dapat melakukan perkuliahan di manapun dan kapanpun melalui jaringan internet yang disebut e-learn. Pada layanan ini, mahasiswa dapat melihat materi yang diberikan oleh dosen pengampu baik dalam bentuk dokumen maupun video, serta terdapat konten lain dalam mendukung materi pembelajaran seperti forum diskusi, buku ajar, link referensi, serta dapat mengerjakan kuis yang sudah disediakan oleh dosen. Dengan adanya e-learning tersebut, mahasiswa sudah terlebih dahulu mengetahui materi yang terdapat pada perkuliahan sehingga dosen pengampu bisa melakukan evaluasi di kelas tatap muka selanjutnya. Telkom University bersama Selo akan selalu memberikan layanan dan model pengembangan pembelajaran yang dibutuhkan oleh generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin menyapa narasumber kita pada hari ini. Beliau merupakan dosen Telkom University, tepatnya di Fakultas Rekayasa Industri, dan beliau juga merupakan Ketua Laboratorium Riset Sistem Architecture and Governance yang sebelumnya beliau juga menjabat sebagai pembina laboratorium praktikum bisnis proses analis and design Ibu Astri Amalia nurfajrilah BMM MSC Togaf selamat datang Ibu selamat bergabung baik saya juga turut menyapa Kepala Urusan Pengembangan Produksi Konten Selo, Bapak Adi Purna Kurniawan, STMT. Selamat datang, Bapak. Selamat bergabung. Selamat datang Nisa. Selamat datang semuanya. Baik, saya juga tentunya tidak lupa menyapa teman-teman atau peserta yang hadir pada hari ini. Tidak terasa sudah memasuki pada webinar seri tema keenam hari ini. Nah, saya juga menyapa tim Selo yang hari ini hadir yang tentunya merupakan mereka merupakan supporter yang luar biasa terlaksananya kegiatan ini. Selamat datang semuanya, selamat bergabung di acara hari ini dengan tema Being Impactful Millennial. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan oleh Kepala Urusan Pengembangan Produksi Konten Selo kepada Bapak Adi Purna Kurniawan. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Asti. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang juga teman-teman semuanya dari SMA, SMK dan sederajat. Uh, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai webinar seri kali ini di mana sekarang adalah sesi ke-6 yang akan dibawakan oleh Bu Asti Amalia dengan tema Being Impactful Millennial. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit sebaran pendaftar yang sudah masuk ke kita. Totalnya ada 265 yang terdiri dari SMA, SMK, dan sederajat dan tingkat lainnya ini ada 21. Selanjutnya ini ada beberapa provinsi yang sudah mendaftar ke kita. Bahkan sampai ada yang dari Singapura, dua orang. Wah ini hebat sekali ini dan ada yang dari Papua Barat satu orang apakah sudah ada sudah hadir e, mungkin itu saja e, silahkan kalian menyaksikan webinar kali ini dengan harapan semoga dapat bermanfaat sampai kapanpun dan akan dipandu oleh Ibu Asti Amalia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Nisa. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini lagi-lagi, saya mengingatkan beberapa poin. Yang pertama terkait Q&A, teman-teman. Nah, nanti ada sesi tanya-jawab. Teman-teman dapat menuliskan pertanyaan di Q&A room. Dan apabila ada teman-teman yang, kok pertanyaan aku sama ya sama yang udah ada yang di sana? Nah, tenang, kalian hanya perlu menekan tombol thumbs up, itu nanti terfollow up ke atas dan akan menjadi pertanyaan yang direkomendasikan untuk segera dijawab oleh narasumber begitu. Nah, nanti juga ada Q&A live di mana nanti narasumber akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Nah, teman-teman hanya perlu menekan raise your hand nanti uh, akan dipersilakan untuk menjawab begitu. Nah, hari ini juga seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya akan dibagikan 5 door prize. Nah, door prize-nya apa? Door prize-nya itu berupa pin SMB Telkom University. Apa sih pin SMB Telkom University itu? Mungkin beberapa udah ada yang tahu karena udah pernah bergabung ya di kegiatan sebelumnya. Namun, saya tetap akan menginformasikan bahwa pin SMB Telkom University merupakan pin yang digunakan untuk mendaftarkan diri dalam seleksi Penerimaan mahasiswa baru, nah, untuk lebih jelasnya. Teman-teman dapat mengunjungi websitenya di smb.telkomuniversity.ac.id. Nah, ini dia poin penting juga. Saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman yang bergabung hari ini wajib hukumnya untuk mengisi feedback. Di mana link feedback akan kami informasikan di chat roomnya, chat room webinar Zoom. Di situ nanti akan ada link feedback dan akan ditutup pukul 5 sore. Ingat ya, adik-adik, pukul 5 sore. Jangan sampai Kebablasan nanti keasikan ngabuburit, eh lupa gitu kan yang ngezeling feedbacknya. Nah, langsung saja sebelum memasuki setting session pada hari ini, mari bersama-sama kita menyimak video profil narasumber hari ini. Silahkan. Langsung saja, kami persilakan Ibu Asti untuk memberikan pemaparannya. Silakan, Ibu. Terima kasih, Mbak Anissa. Oke. Oke. Okay. Uh, saya menyapa dulu ya adik-adik yang bergabung di siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang adik-adik, halo, perkenalkan saya Asti Amalia, bisa dipanggil Asti, saya merupakan salah satu dosen Uh, Telkom University tepatnya di program studi sistem informasi gitu ya tadi juga sudah diperkenalkan uh, apa oleh Mbak Anissa dan juga oleh video profile uh, bahwa saya sebelum masuk atau join di Telkom University pernah juga menjadi praktisi gitu ya sebagai bisnis analis uh, bisnis analis untuk pengembangan aplikasi itu di uh, dua negara di Indonesia dan juga di Malaysia, kemudian ada beberapa proyek, gitu ya, yang pernah saya join di dalamnya, termasuk proyek di Indonesia, uh, proyek dengan uh, Malaysia, Singapura, dan juga uh, proyek dengan China, gitu ya. Itu mungkin uh, sekilas tentang saya. Jadi, hari ini saya akan memberikan uh, sebuah sharing session, gitu ya, sharing kepada adik-adik tentang uh, being impactful millennials, nah, Jadi ini uh, topik yang saya angkat, gitu. Uh, untuk topik yang saya angkat ini, itu terdiri dari uh, dua kata, gitu ya, impactful millennials, gitu. Kenapa saya pilih uh, topik dengan tema seperti ini? Itu ada yang pertama adalah kata-kata impactful sendiri. Kalau impactful itu ya menurut KBBI seperti yang ada adik, adik lihat di layar gitu ya. KBBI menurut KBBI itu memberikan pengaruh yang kuat gitu ya. Tapi menurut pengertian yang saya eh, apa namanya? Definisikan sendiri, gitu ya. Impactful itu adalah kita bisa memberikan dampak, gitu ya, dampak yang positif, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungan sekitar. Itu yang dimaksud dengan impactful. Kemudian, ada satu kata lagi yang disebut dengan millennials. Kenapa saya angkat millennials-nya? Sebetulnya, untuk millennials itu sendiri. Gitu ya itu untuk generasi yang berada di atas adik-adik gitu ya jadi adik-adik yang sekarang join gitu ya di uh, webinar high school series itu sebetulnya berada di generasi Z tetapi generasi Z sendiri istilah generasi Z gitu ya itu sepertinya kurang familiar saya yakin ada dia lebih familiar dengan kata-kata millennials makanya kenapa saya angkat kata-kata millennials dan millennials itu sendiri sebetulnya ciri-cirinya karakteristiknya itu hampir sama dengan generasi Z gitu ya generasi di mana e, kelahirannya itu di tahun 1995 sampai 2010 yaitu generasi Adik-adik yang sekarang gitu. Karakteristiknya seperti apa sih? Karakteristiknya itu e, sangat fasih berkomunikasi dengan hal-hal digital. Jadi yang dimaksud dengan digital communication gitu ya, berinteraksi dengan internet yaitu, bagaimana adik-adik bisa mendapatkan informasi ataupun hal apapun yang ada perlukan di internet? Itu sangat advance sekali, gitu ya, sangat fasih. Nah, itu karakteristik dari uh, generasi Z. Nah, pada topik kali ini, seperti pengertian dua kata yang saya sebutkan, saya akan mencoba menjelaskan gimana sih caranya, gitu ya, menjadi orang yang memiliki dampak positif, baik kepada diri sendiri ataupun kepada lingkungan sekitar, dengan memanfaatkan karakteristik sebagai generasi Z tadi, gitu ya, atau sebagai uh, generasi milenial tadi. Baik, saya langsung mulai ya. Sebelum saya mulai ke e, bagaimana caranya gitu ya menjadi orang yang memiliki dampak positif e, kepada lingkungan ataupun diri sendiri, kita lihat lebih detail apa saja sih yang dimaksud dengan generasi e, Z tadi karakteristiknya seperti apa gitu ya. E, ada empat karakteristik yang saya kategorikan. Yang pertama itu suka kebebasan. Jadi generasi adik-adik sekarang ini merupakan generasi yang tidak suka dikekang gitu ya. Jadi lebih suka untuk dibebaskan baik dalam hal memilih ataupun mungkin dalam hal lainnya yang bersifat pemilihan jurusan lah, pemilihan karir ke depannya gitu ya. Kemudian hobi yang ingin di, diambil gitu ya, itu biasanya lebih suka untuk dibebaskan gitu. Kemudian yang kedua, itu ada yang disebut dengan senang mengikuti komunitas online ya komunitas online seperti apa saya yakin di sini ada-ada yang hadir itu tidak ada yang tidak bermain sosial media nah di sosial media biasanya ada grup-grup tertentu Nah, di grup-grup itu biasanya ada mencari komunitas mana sih yang satu kesukaan atau satu tipe dengan pemikiran adik-adik Nah, itu yang dimaksud dengan komunitas online. Jadi, ada adik ingin mengetahui kira-kira e, informasi-informasi apa yang berkaitan dengan hal yang Adik sukai di komunitas tersebut. Gitu. Yang ketiga, itu ada karakteristik berupa suka berdiskusi, gitu ya. Dan e, menerima perbedaan jadi generasi adik-adik itu sebetulnya bukan generasi yang suka didikte gitu ya suka untuk mendengarkan saja tidak tetapi lebih senang untuk diajak bertukar pikiran gitu berdiskusi gitu ya kemudian karakteristik yang terakhir itu adalah self learners atau mencari pengetahuan online self learners ini begini self learner adalah suatu sifat di mana adik-adik cepat untuk apa namanya belajar sendiri tentang informasi-informasi yang ada. Jadi independen dalam hal mencari informasi. Tidak perlu ada guru, tidak perlu ada tutor, gitu ya. Dengan adanya interaksi dengan internet, pencarian informasi itu menjadi lebih mudah buat adik-adik. Makanya kenapa mungkin ini webinar series online seperti ini merupakan salah satu hal yang ada yang disukai gitu dalam hal belajar termasuk mungkin kalau misalkan ada metode-metode seperti e-learning gitu ya di mana ada dia bisa belajar sendiri bisa explore sendiri gitu ya kemudian mengembangkan kreativitas sendiri nah itu karakteristik yang ada di generasi Z yaitu generasi ada-ada yang sekarang Nah, dari karakteristik yang saya sudah sebutkan, kita akan lihat bagaimana cara adik-adik menggunakan karakteristik tersebut untuk bisa menjadi orang yang memiliki dampak terhadap lingkungan, ya. Oke, saya mulai ke cara pertama untuk menjadi orang yang memiliki dampak terhadap lingkungan. Caranya itu tergambar dari slide yang adik-adik lihat gitu ya. Jadi di slide yang ada-ada lihat itu ada e, tulisan melatih diri sedini mungkin termasuk pola pikir, kebiasaan dan perkataan. Itu adalah inti dari bagaimana kita bisa menjadi orang yang berdampak e, terhadap diri sendiri ataupun lingkungan. Gitu ya. E, melatih diri sedini mungkin. Gitu ya termasuk pola pikir. Pola pikir itu artinya bagaimana adik-adik berpikir, bagaimana adik-adik menerima sesuatu gitu ya, memberikan feedback terhadap apapun kondisi yang adik-adik lihat gitu. Kemudian dari pola pikir itu menggerakkan tingkah laku. Sehingga dari tingkah laku tersebut menjadi hal yang terus-menerus adik lakukan, menjadi karakter dan juga kebiasaan termasuk di dalamnya bagaimana melatih diri untuk melakukan tutur kata yang baik gitu ya itu oke okay. itu tadi secara kesimpulannya apa yang harus dilakukan kemudian secara detailnya apa yang e, bisa dilakukan untuk menjadi orang yang berdampak ini adalah e, hal pertama yang bisa dia dilakukan yang pertama memperkaya diri dengan ilmu dan harta itu Kenapa saya bilang memperkaya diri dengan ilmu dan harta itu adalah sebuah cara, salah satu cara untuk bisa berdampak terhadap lingkungan, gitu ya? Karena gini, kalau saya bisa memberikan sebuah contoh, gitu. Kalau misalkan adik-adik ingin memberikan buku kepada teman adik-adik yang lain, gitu ya karena merasa bahwa e, teman Ade ini membutuhkan buku gitu. Dan Ade merasa bahwa saya itu harus e, bisa mem memberikan sesuatu kepada teman saya ini karena dia sedang membutuhkan gitu. Maka hal pertama yang harus Ade dilakukan adalah harus punya bukunya. ya kan? Tidak mungkin kalau seandainya ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain tapi kita tidak memiliki apapun gitu termasuk di contoh yang saya sebutkan tadi kalau kita ingin memberi buku ya kita harus punya bukunya dulu gitu atau kalau kita pengen ngasih permen ya kita harus punya permennya dulu gitu nah sama halnya dengan uh, impactful kalau kita ingin menjadi orang yang memiliki dampak terhadap lingkungan atau being impactful tadi ya, maka kita harus punya setidaknya dua hal yang saya sebutkan tadi. Ilmu ataupun harta. Jadi sebaiknya memang keduanya. Tetapi kalau untuk di level ADD saya tahu akan sangat sulit sendiri akan sangat sulit untuk menghasilkan apa namanya uang sendiri. Jadi saya menggaris bawahinya yaitu berada di ilmu setidaknya dengan adanya ilmu, adik-adik bisa memulai untuk menjadi orang yang memiliki dampak atau being impactful tadi, itu ya. Kemudian di situ di dalam slide saya tulis sebuah quote. Sebetulnya ini adalah salah satu quotes yang menjadi eh, apa namanya? dasar gitu ya untuk perjalanan hidup saya. Jadi setiap kegiatan yang saya lakukan itu biasanya ada beberapa acuan gitu ya atau quotes yang saya pegang. Nah, salah satunya ini yang saya sharing kepada adik-adik. Di situ tertulis the most reliable investment is still knowledge. Dan investasi paling menguntungkan adalah investasi kepada diri sendiri. Gitu ya. Artinya the most reliable itu adalah e, sesuatu yang bisa kita jadikan e, apa namanya? kepercayaan bergantung gitu ya, gitu. Jadi investasi ini adalah sementara investasi itu sendiri sesuatu yang ketika kita menaruh sesuatu di situ, gitu ya, kita punya feedback ataupun return pengembalian, gitu lah istilahnya. Jadi kalau seandainya saya menabung itu biasanya akan bertambah gitu. Nah, itu salah satu contoh dari investasi, gitu. Sama seperti ketika Adik-adik mencari ilmu gitu ya. Semakin banyak ilmu yang Adik-adik cari, maka semakin banyak sesuatu yang bisa Adik, -adik dapatkan dari situ, gitu. Termasuk ketika ingin mendapatkan harta tadi, sebetulnya salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan ilmu gitu ya. Nah, akhirnya dengan kita memulai dari mencari ilmu, dua hal atau modal yang kita perlukan untuk bisa menjadi orang yang berdampak terhadap lingkungan itu bisa kita dapatkan, gitu. Nah, untuk ilmu ini sendiri, gitu ya. gimana caranya saya bisa mendapatkan ilmu yang baik dengan karakteristik yang Adik-adik adik punya? Gitu. E, tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa karakteristik yang ada punya salah satunya adalah mampu berinteraksi dengan baik di internet, gitu ya, atau menggunakan e, hal yang bersifat digital, gitu. Kemudian, adik-adik juga bisa melakukan multitasking, gitu ya, sambil mencari informasi di laptop, juga mendengarkan, misalkan e, musik, ataupun mendengarkan podcast, gitu ya, dari handphone, gitu. Nah, caranya kalau dulu zaman masih saya SMA gitu ya itu tahun aduh saya lupa 93 kayaknya ya 93 90 sorry 2003 gitu maksud saya 2003 itu pada saat saya SMA itu saya untuk mendapatkan ilmu itu harus eh effortnya tinggi gitu effortnya tinggi itu gimana saya pertama harus punya uang untuk beli buku gitu ya atau saya harus punya uang untuk join atau bergabung dengan training-training seperti ini gitu ya selain dari saya harus punya uang saya juga harus datang untuk e, bisa berinteraksi e, di materi-materi yang ingin saya masuki ya. ataupun ketika saya ingin membeli buku saya harus datang dulu ke toko bukunya gitu ya dengan effort yang saat itu belum ada ojek online, belum ada kendaraan online ya, jadi harus naik angkot, panas-panasan gitu. Kemudian belum lagi macetnya sementara untuk generasi adik-adik sekarang itu tidak perlu hal seperti itu dilakukan bahkan di saat pandemi sekarang gitu ya yang tidak boleh kemana-mana toh adik-adik masih bisa mengikuti kegiatan ini dimana bisa mendapatkan ilmu juga gitu maka manfaatkan dengan baik karakteristik yang ada di adik-adik saat ini gitu coba untuk uh, bisa download e-book gitu ya banyak e-book yang gratis kemudian coba untuk mencari informasi masih lebih banyak tentang seminar-seminar online seperti yang hari ini itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu tadi gitu ya e, kemudian berikutnya yang nomor dua gitu ya tadi nomor satu nomor dua bagaimana untuk e, cara untuk memulai menjadi orang yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan yang kedua adalah fokus dan konsisten terhadap tujuan jadi kalau dari kata-kata yang adik-adik bisa lihat di layar itu fokus dan konsisten terhadap tujuan itu ada tiga kata ya, fokus, konsisten dan tujuan itu sendiri. Jadi yang pertama harus tahu tujuannya gitu, harus punya tujuan hidup gitu. Kalau misalkan nih, eh, saya kasih contoh lagi, adik-adik sebetulnya pengen keluar rumah gitu ya. Kemudian ketika mau keluar rumah, ada dia udah di depan pintu nih, gitu. Kemudian sudah berada di depan pintu, tapi belum tahu mau ngapain dan mau kemana. Saya yakin yang kita lakukan ketika kita nggak tahu kemana itu adalah berdiri di depan pintu, gitu ya. Berdiri aja di depan pintu gitu sambil mikir mau kemana ya, gitu. Atau lihat persekitaran, gitu. Itu yang dilakukan. Nah, sama halnya ketika ada dia nggak punya tujuan. Jadi, kalau nggak punya tujuan, pasti yang kita lakukan itu nggak tahu harus seperti apa, atau apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Itu tidak tahu kalau kita tidak punya tujuan, makanya harus punya tujuan. Kemudian, setelah punya tujuan, kita harus punya fokus dan konsisten. Nah, buat apa fokus dan konsisten? Misalkan gini. Tadi kan ada dia mau keluar nih. Pas di depan pintu, udah tahu tujuannya mau kemana. Misalkan, mau beli buku. Gitu ya beli buku di Gramedia contohnya gitu ya atau di toko buku terdekat kemudian ada di jalan menuju tempat yang ada di tuju di jalan kata datang nih teman si A datang menghampiri ketemu eh bro mau kemana gitu ya oh iya mau beli buku nih Allah ngapain lah beli buku yuk gabung sama kita kita mau nongkrong nih di kafe A gitu terus kalau ada adik, adik tidak konsisten ngikutin nih sama temennya nah itulah yang terjadi ketika di dalam hidup juga ada adik, adik tidak konsisten gitu misalkan ada dia udah tahu nih saya pengennya masuk ke jurusan teknik nanti pas setelah SMA kemudian setelah mau masuk ke jurusan atau jangan jurusan teknik deh saya maunya masuk ke jurusan desain komunikasi visual ketika keluar dari SMA gitu ya udah jelas nih mau masuk ke desain komunikasi visual karena hobi saya di situ gitu ya dan saya suka yang berhubungan dengan desain misalkan kemudian Sepanjang menuju tes tadi, gitu ya, sepanjang uh, menunggu untuk uh, tes ke perguruan tinggi, uh, banyak nih ada diskusi dengan teman-teman, kemudian baca-baca, gitu ya, tentang jurusan. Kemudian, teman-teman adik banyak yang memilih ke jurusan teknik. Ngapain kamu ke desain komunikasi visual? Susah nyari kerjanya, katanya. Mendingan ke jurusan teknik, gitu, yang membangun aplikasi, dan lain-lain. Cepat pasti masuk kerjanya. Misalnya. Nah, karena tidak fokus dan konsisten tadi, itu bisa jadi adik-adik yang tadinya di jalur seni, jadi pindah ke jalur teknis. Yang bertolak belakang mungkin ya, gitu ya nah ee, sebetulnya hal-hal seperti ini itu bisa dihindari kalau seandainya dia fokus dan konsisten. Nah, salah satu hal lagi kalau kita sudah melatih diri dari sekarang untuk memiliki tujuan untuk fokus dan konsisten, gitu ya. Nah, nanti ke depannya ketika ada dia menghadapi tantangan gitu di dunia kerja ataupun ketika ada di kuliah, nah itu akan jadi lebih mudah gitu. Ada, ada tidak mudah menyerah karena sudah melatih diri tadi. Jadi, eh, melatih diri itu karakteristik-karakteristik bagaimana orang bisa berdampak itu termasuk ke dalam soft skill gitu ya. Skill yang bukan didapatkan secara formal gitu. Dengan adanya soft skill tadi The, semakin tinggi soft skill-nya, maka semakin banyak dampak positif yang bisa diberikan gitu kepada lingkungan. Gitu ya. Kemudian, uh, mungkin dari adik-adik yang tadi yang uh, mengenai hal nomor dua gitu ya banyak yang bertanya saya ini nggak punya tujuan gitu saya belum tahu tujuan saya apa gimana cara mengenali tujuan gitu ya nah gimana cara mengenali tujuan itu yang pertama kenali siapa diri kamu. Kenali siapa diri kamu dengan cara apa? Cari tahu kelebihan dan kekurangan yang kamu punya. Kemudian setelah itu cari tahu juga apa yang kamu sukai dan tidak sukai, kemudian apa yang membuat kamu senang dan juga sedih. Gitu ya. Kenapa kita harus mengenali hal seperti ini? Dengan kita tahu hal-hal yang kita sukai itu artinya kita tahu bahwa ada hal yang menjadi e, kesenangan gitu. Kesenangan itu tidak hanya hobi. Saya biasa menerjemahkan kesenangan itu sebagai passion. Passion itu apa? Jadi gini, kalau seandainya saya e, melakukan sesuatu gitu ya. Katakanlah menggambar. Saya suka menggambar dan e, saya bisa melakukan kegiatan menggambar berlama-lama, gitu. Kemudian saya mau ada kemauan dari diri sendiri tanpa paksaan untuk terus belajar bagaimana cara menggambar. Nah itu yang disebut dengan passion. Tapi harus diingat passion itu bukan sesuatu yang kita pinter untuk melakukan atau yang kita master untuk melakukan tidak tetapi kita suka untuk melakukan dan kita senang ketika melakukan itu. Jadi kalau misalkan adik-adik punya sesuatu, eh, katakanlah adik-adik suka bernyanyi, tapi saat ini level bernyanyi adik itu bukan belum bagus, nah itu bisa dikatakan passion. Gitu. Se Selama adik-adik mau melakukan kegiatan itu berlama-lama, kemudian ada perasaan senang ketika melakukannya, kemudian Mau belajar tanpa paksaan, gitu ya, dari level yang sekarang mungkin menyanyinya di bawah menjadi level yang terus menjadi profesional, gitu ya, untuk belajar terus, baik itu belajar mandiri ataupun belajar dari orang lain. Nah, itu yang disebut dengan passion. Maka, kenali hal tersebut, gitu ya. Kemudian, berikutnya lagi, cara untuk mengetahui tujuan, yaitu. Dengan cara mengembangkan kemampuan diri semaksimal mungkin. Jadi kemampuan diri itu apa? E, apa yang kita bisa lakukan? E, itu. Mungkin di, di antara adik-adik semua, ada yang berpikir, oh saya punya kemampuan diri sebetulnya. Tetapi menurut saya kemampuan diri itu rasanya e, tidak akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Kata siapa? Itu kan pendapat adik-adik sendiri. Ingat loh, memberikan dampak kepada lingkungan itu tidak dilihat dari besar kecil, tetapi dilihat dari apakah yang diminta oleh lingkungan, gitu, itu diberikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh adik-adik. Jadi ketika adik-adik mau memberikan sesuatu kepada lingkungan, itu harus sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. Oke, kalau kata-katanya terlalu berat, saya kasih contoh cuma gini, misalkan adik-adik datang nih ke warung, gitu ya. Kemudian di warung itu jual permen, jual roti, gitu ya. Kemudian jual makanan-makanan, gitu. Ketika dia dia mau beli sesuatu, datang nih anak kecil, nyerobot, gitu ya. Pas datang anak kecil, terus tiba-tiba narik baju adik-adik. Terus dia bilang, bang, bang. Beliin dong permen, gitu. Dia bilang gitu. Boleh ya, saya minta beliin permen, gitu. Kemudian ada dia bilang gini, udahlah nggak usah beli permen, nih saya beliin yang lebih mahal, roti. Rotinya branded loh, ini enak banget. Gitu ya. Nah terus menurut ada adik nih ya, kira-kira apa ekspresi yang akan diberikan oleh anak kecil tadi? Jadi ada beberapa kemungkinan yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, mungkin anak kecil tadi merengut gitu ya. Kenapa? karena dia nggak dapat apa yang dia mau. kedua, mungkin saja dia menerima roti pemberian adik-adik tadi, tetapi dia tidak puas karena sebetulnya yang dia inginkan itu permen. dari contoh yang saya kasih tadi, antara satu buah permen dengan satu roti yang branded tadi, nilainya lebih mana yang mahal? pasti yang roti tadi. Tetapi bukan berarti sesuatu yang nilainya lebih tinggi itu akan memberi kepuasan atau memberikan dampak, gitu ya, impactful terhadap orang lain. Gitu. Jadi, yang disebut dengan impactful atau dampak itu bukan e, kecil besarnya, tetapi e, justru apakah yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang diminta atau apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau ada orang yang datang ke hidup kita gitu ya, hal kecil apapun dia misalkan berharap hal kecil uh, kepada kita semua gitu ya. Uh, sebaiknya diberikan. Contohnya hal kecilnya gini. Saya yakin pasti banyak nih teman-teman adik-adik yang eh uh, curhat. Bisa pengen curhat dong gitu. Uh, dengerin curhatan saya boleh gitu ya atau menurut uh, kamu menurut pendapat kamu gimana ya kalau tentang masalah saya yang ini saya gitu nah ketika ada orang yang datang uh, ingin mendapatkan uh, suatu masukan gitu ya maka dengarkan gitu pasti banyak kan ini yang ah malas ah nggak dengerin orang lain gak ada manfaatnya loh hati-hati loh ya hal-hal yang seperti ini yang perlu dihindari ilmu itu bisa adik-adik dapatkan dari mana saja, kapanpun dan dimanapun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ayah dia punya pengen punya ilmu, terutama soft skill yang tidak bisa dipelajari dari kegiatan formal, gitu ya, baik pendidikan di SMA ataupun di perkuliahan ataupun di training-training, maka dia harus melatih diri. Gitu. Caranya dengan salah satunya tadi dengerin curhat teman itu di situ ada ilmu. Gitu. Kalau dengan kita mendengarkan kita sudah mulai melatih diri untuk memberikan dampak kepada personal teman-teman kita gitu ya selain itu dengan kita mendengarkan curhatan dia kita jadi dapat ilmu gitu ya bahwa ketika melakukan sesuatu gitu ya kalau misalkan ada masalah seperti ini maka penyelesaiannya seperti itu gitu ya kemudian ilmu itu bisa didapat tadi saya bilang dimanapun dan kapanpun jadi kalau misalkan saat sekarang ini adik ada suka diskusi gitu ya. Coba untuk berdiskusi tidak hanya kepada teman-teman satu kelas atau uh, satu level. Maksudnya satu level itu begini. Uh, kalau ada di SMA, berarti yang satu level itu sama-sama di SMA. Coba untuk berdiskusi baik itu kepada orang yang di bawah level kita, SMP, SD misalkan ataupun di atas level. Contohnya orang-orang yang sudah bekerja atau orang-orang yang sudah berkuliah gitu ya. Ataupun kepada orang-orang yang, misalkan, lagi e, ada yang jalan, misalkan, sambil menunggu, sama-sama e, menunggu, apa namanya, e, pesawat, misalkan di airport, kemudian di samping kita ada yang duduk. Nah, itu boleh buka conversation, gitu ya, buka percakapan, buka percakapan dengan orang yang di sebelah kita. Hanya mau kemana, gitu ya. Kemudian, dengan siapa? Nanti saya yakin, pasti ada ilmu-ilmu yang bisa adik-adik dapatkan. Dengan melatih diri seperti itu, itu ada beberapa hal loh yang adik-adik bisa dapatkan. Pertama, communication skill jadi bagus. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang berada di bawah level kita, ataupun orang yang di atas level kita, gitu ya. Kedua, adik-adik melatih diri untuk mendengarkan. Dengan sering mendengarkan, ada adik jadi tahu ketika ada nanti kebutuhan, gitu ya, untuk mendengarkan hal-hal yang serius, ada dia bisa langsung mendapatkan intisari. Jadi kalau misalkan orang yang sering mendengarkan, sekali ngomong orang lain itu dia bisa tahu kebutuhan dari orang itu apa, keinginan dari orang itu apa, intisari dari percakapan apa. Nah itu, itu eh, salah satu yang disebut dengan ilmu juga. Gitu ya pengalaman hidup orang lain itu juga ilmu. Kemudian yang tadi berhubungan dengan kemampuan diri, sekecil apapun bentuk kemampuan diri yang adik-adik punya, walaupun adik-adik merasa itu tidak tidak akan memberikan dampak, belum tentu di kemudian hari tidak bisa memberikan dampak untuk orang lain, gitu ya. Jadi kembangkan apapun yang kemampuan diri adik-adik punya, gitu. Dua, tadi baru dua ya, gitu. Yang ketiga, gitu ya, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa e, melatih diri menjadi orang yang berdampak terhadap lingkungan, yaitu carilah pertemanan dan selalu membangun networking, itu. Kenapa e, saya memasukkan e, kalimat ini ke dalam e, salah satu hal yang penting? Karena begini, orang-orang yang biasanya sukses, gitu ya, menurut e, research di Harvard gitu, 80 persennya itu dia sukses karena attitude. Gitu. Attitude itu apa? Attitude itu adalah karakter. Bagaimana kita membawa diri. Karakter dan pembawaan diri itu bisa dilatih, gitu ya. Berlatihnya dengan cara apa? Meningkatkan soft skill tadi, gitu. Berlatihnya dari sedini mungkin. Dari masa dia di SMA ini, ini penting gitu ya untuk melatih diri gitu karena belum dewasa gitu ya ketika masuk ke perkuliahan itu kan baru beranjak dewasa di situ. Nah ketika kita punya banyak teman ikut komunitas membiasakan diri untuk berinteraksi dengan orang lain maka semakin banyak informasi yang masuk ke kita dan semakin cepat informasi yang kita terima. Ini ya kenapa disebut orang-orang yang sukses itu? Orang-orang uh, yang sukses itu adalah orang-orang yang uh, memiliki soft skill yang bagus gitu ya atau attitude yang bagus. Karena di dalam dunia pekerjaan, gitu ya, ini sedikit uh, gambaran buat adik-adik, baik itu di dalam dunia pekerjaan ataupun ketika adik-adik beranjak dewasa di perkuliahan, gitu ya, uh, hard skill itu dipakai untuk uh, pertama masuk ke dunia tersebut gitu ya. Jadi untuk bisa pertama masuk ke dunia tersebut itu kita memerlukan pendidikan formal. Kita memerlukan kemampuan secara keilmuan, gitu. Tetapi untuk bisa naik ke jenjang berikutnya, gitu ya. Untuk bisa dipromosikan di pekerjaan, gitu. Itu justru attitude, gitu ya. Karakter, bagaimana membawakan diri. Makanya kenapa menurut Harvard Research tadi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang memiliki attitude yang baik 80 persennya. Hanya 20 persen orang yang sukses itu karena pendidikan formalnya atau knowledge tadi. Yaitu. Jadi bangunlah pertemanan dari sekarang. Dengan adanya pertemanan, hari adik semakin cepat untuk mendapatkan peluang. Gitu. Dengan banyaknya peluang, Banyaknya pintu yang bisa dia dia buka, maka semakin banyak kesempatan untuk bisa sukses. Gitu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir. Gimana menjadi orang yang impactful? Jadilah orang yang menyenangkan dan aman bagi orang lain. Apa itu menyenangkan dan aman bagi orang lain? Menyenangkan itu jangan eh uh, apa ya? Uh, paling simpelnya, menyenangkan itu adalah sering tersenyum. Itu hal paling simpel. Gitu. kemudian cobalah untuk tidak ee, mengekspresikan diri kalau seandainya ada yang kurang suka tidak ada salahnya loh kita senyum sama orang yang tidak kita suka itu justru akan menguntungkan ada sendiri gitu ya nanti di kemudian hari kemudian ada kata-kata aman bagi orang lain apa yang dimaksud dengan aman bagi orang lain kalau seandainya kita ingin berdampak terhadap lingkungan ingin memberikan sesuatu terhadap lingkungan tidak mungkin, kan, kita e, membahayakan orang yang ingin kita berikan tadi? Salah satu contohnya apa gini: "Saya ingin membantu teman saya, cara saya membantu adalah memberikan contekan." Nah, dengan memberikan contekan, aman tidak bagi orang yang kita berikan itu, ya? Tidak, gitu. Kenapa tidak? Karena kalau ketahuan, orang yang kita berikan contekan itu bisa saja dianggap. Uh, apa namanya nilainya nol gitu ya. Nah itu yang disebut dengan aman bagi orang lain. Kemudian di situ juga ada kata-kata uh, salah satu quotes yang saya punya lainnya gitu ya. Di situ tertulis there is no such thing called shortcut. Gitu ya. If it is thus, you need to pay some other prices for it. Gitu. Artinya apa? Kalimat yang pertama tidak ada yang namanya Jalan pintas, kalaupun ada, adik-adik bisa mendapatkan jalan pintas itu. Pasti nanti di belakangnya, adik-adik harus membayar dengan hal lainnya di hidup. Adik-adik, contohnya apa ini? E, katakanlah saya ingin jalan pintas supaya saya lulus SMA, maka saya pakai joki ketika saya ujian nasional. Itu jalan pintas, ternyata nggak ketahuan. Kemudian ada adik lulus, gitu ya. Nah, ketika adik-adik lulus ini, gitu ya, berhasil, gitu, dianggap berhasil menurut adik-adik, itu yang dimaksud dengan kata-kata, if it does. Walaupun ini berlangsung, gitu ya, walaupun ini berhasil dilakukan, you need to pay some other prices. Harga yang lain harus adik-adik bayarkan. Contohnya gini, tadi udah lulus nih uh, ujian nasionalnya kemudian sekolah adik memberikan selamat terus nama adik adik terpampang wah lulus dengan nilai bagus gitu ya teman-teman adik memberi memberikan selamat selamat ya hebat lulus dengan nilai bagus kemudian orang tua memberikan hadiah ketika adik adik menerima pujian dari orang lain dan ketika adik adik menerima hadiah dari orang tua yang dimana adik-adik tahu sendiri gitu ya di dalam hati itu bahwa saya tidak layak mendapatkan hal itu, gitu, maka akan ada di hati perasaan tidak nyaman, gitu, perasaan tidak nyaman seperti apa? ya perasaan saya kok bisa mendapatkan ini ya, gitu, padahal sebenarnya uh, saya ini nggak layak mendapatkan hal seperti ini. alih-alih senang, gitu ya, bukannya senang, malah ada-ada merasa bahwa itu menjadi beban. perasaan menjadi beban itulah yang pembayaran yang harus adik-adik bayarkan. Gitu ya. Jadi perasaan tidak nyaman, perasaan tidak uh, senang, perasaan seperti ada beban. Nah, itu adalah bentuk bayaran, bentuk harga yang harus adik-adik bayarkan karena melakukan jalan pintas tadi. Gitu. Makanya saya selalu bilang nggak ada itu di dalam hidup itu yang namanya jalan pintas. Kalaupun ada, pasti kita akan membayar dengan harga yang lain harga yang mana kalau yang dari contoh yang saya berikan itu harga berupa ketenangan perasaan tenang perasaan bahagia udah nggak ada lagi gitu nah itu adalah harga yang harus ada adik, adik bayarkan karena mengambil jalan pintas tadi gitu sama ketika kita mau memberikan manfaat kepada orang lain ataupun dampak gunakanlah cara-cara yang baik gitu baru di situ kita bisa memberikan dampak yang sangat positif jangan sampai kita mau memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi kita memberikan sesuatu itu dari hasil korupsi misalkan, atau korupsi kejauhan ya, atau dari hasil mencuri uang tabungan di celengan tanpa sepengetahuan orang tua. Nah itu nggak boleh, gitu ya. Nah itu hal terakhir yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menjadi orang yang Berdampak atau memberikan manfaat dampak positif gitu ya kepada baik diri sendiri ataupun lingkungan. Jadi, kesimpulannya ada empat ya, adik-adik, ada kesimpulan, ada empat hal yang bisa kita lakukan untuk memulai agar bisa menjadi orang yang memiliki dampak positif. Jadi, untuk bisa melatih diri, itu pertama dengan perkaya diri, dengan ilmu dan harta, nomor satunya kedua fokus dan konsisten terhadap tujuan, kemudian yang ketiga carilah pertemanan dan selalu bangun networking, kemudian yang terakhir jadilah orang yang menyenangkan dan aman bagi orang lain. Baik, uh, mungkin sekian ya dari saya. Saya lebih suka berdiskusi dengan adik-adik dan saya yakin adik-adik juga punya banyak pertanyaan sehingga uh, saya juga bisa menampung lebih banyak pertanyaan. Uh, mungkin saya bisa serahkan kembali gitu ya kepada Mbak Anisa. Silakan Mbak Anisa. Yeah. Baik, Ibu, terima kasih atas pemaparannya luar biasa sekali. Mungkin langsung saja ya, Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Ibu bisa memilih atau dapat memilih pertanyaan mana yang kira-kira wah ini menarik ini untuk diangkat atau dijawab begitu ibu begitu saya yang memilih ya Emang ibu kami persilahkan ibu ini saya bisa lihat dari Kayaknya belum ada pertanyaan ya. Ini sudah ada. Oh di Q&A. Oke, okay. mohon maaf. <laughs> Oke, okay saya bisa lihat beberapa pertanyaan ada 16 ya. Oke, saya pilih. Hmm, saya mulai dari yang pertama. Assalamualaikum, saya Rafli Prahmantia Putra dari SMA Telkom Bandung. Bagaimana caranya menjadi milenial yang berguna di masyarakat bagi kami yang introvert atau orang yang pemalu? Oke, nah ini eh, apa namanya banyak nih yang sebetulnya eh, tanya ke saya mengenai hal ini gitu ya gimana caranya supaya kita menjadi orang yang berdampak eh, walaupun kita eh, introvert gitu ya nah gini eh, kalau seandainya kita introvert ataupun pemalu Apakah pemalu itu hanya berinteraksi dengan orang lain ataupun bisa berinteraksi dengan eh, apa namanya seperti hal-hal digital. Biasanya kan orang yang pemalu itu karena dia tidak terbiasa berinteraksi dengan eh, apa namanya orang lain gitu ya. Tetapi kalau dia berinteraksi dengan benda-benda eh, digital mungkin seperti yang saya lakukan sekarang gitu ya saya di depan kamera gitu ya yang mbak ini saya lakukan gitu ya, itu juga di depan kamera itu merasa bahwa kita tidak melakukan interaksi dengan siapapun gitu nah itu juga bisa salah satu cara bagaimana kita mau melakukan sharing ilmu kalaupun konteksnya adalah sharing ilmu tetapi kalau seandainya misalkan nih Uh, saya sebetulnya ingin Bu gitu ya mendapatkan informasi lebih cepat dari orang lain. Tetapi saya malu untuk berada di komunitas tertentu gitu karena saya introvert. Maka apa yang harus saya lakukan? Nah, balik lagi ke karakteristik yang ada adik, adik punya tadi gitu. Komunitas sekarang, komunitas online itu sangat banyak gitu ya. Nah, di komunitas online itu tetap Adik-adik bisa melakukan interaksi gitu ya. Dengan orang-orang yang ada di situ sehingga tidak harus berinteraksi secara langsung gitu. Jadi masih ada kesempatan bagaimana untuk melatih diri. Tetapi hal yang paling penting sebetulnya introvert atau extrovert itu bisa e, karakteristik seperti ini sebetulnya bisa dilatih. Gitu ya. Bisa dilatih kenapa? E, mungkin Adik-adik bisa menganggap bahwa ketika saya tanya Menurut Adeydi saya ini sifatnya apa, introvert atau extrovert? Mungkin kebanyakan Adeydi bilangnya extrovert, padahal saya ini dulunya introvert loh, gitu ya. Mungkin nggak ada yang menyangka dari pembawaan saya seperti sekarang itu bahwa saya dulu introvert, gitu. Saya tidak, tidak, tidak begitu suka untuk e, waktu kecil ya berinteraksi dengan orang lain, susah untuk percaya terhadap orang lain. Lalu bagaimana caranya saya bisa berada di titik seperti ini? Melatih diri tadi gitu ya, sedikit-sedikit melatih diri gitu. E, cara yang pertama mungkin gini. Apa hal yang membuat Adik-adik PD? Gitu ya, percaya kepercayaan diri apa yang Adik-adik punya? Kalau misalkan saya PD-nya ketika saya menyampaikan sesuatu misalkan atau saya PD-nya ketika saya menggambar Nah, karena kenapa? Karena merasa bahwa adik-adik ini mampu melakukan hal tersebut. Nah, coba kalau misalkan adik-adik suka menggambar, coba divideoin lagi menggambar. Terus, habis itu melakukan training, cara menggambar tuh seperti ini, gitu ya. Kemudian nanti kan banyak tanya-jawab tuh. Nah, banyak tanya-jawab, coba berinteraksi secara digital dulu. Kemudian sedikit-sedikit naik levelnya. Gitu ya, sedikit-sedikit naik levelnya. Mulai dari hal yang paling adik-adik sukai. Gitu, itu saran dari saya itu pertanyaan pertama gitu ya. Kemudian berikutnya uh, saya nggak apa apa ya pilih dari atas ya mbak Nisa. Boleh ibu silahkan, Boleh, silahkan. ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, izin bertanya dari Yuda Sofa Fauzia. Ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai karakteristik tentang generasi milenial. Salah satunya adalah kebebasan. Akan tetapi bagaimana menurut ibu jika lo misalkan kebebasan tersebut kurang didukung oleh orang tua? Nah, Dikarenakan orang tua masih memakai pemikiran tradisional atau memegang adat, dan padahal anak tersebut berkeinginan untuk lebih mengeksplor dirinya ke arah kemajuan dan berdampak positif untuk orang lain. Bagaimana memahamkan kepada orang tua? Oke, pertanyaannya bagus. Ini pengalaman saya juga, gitu ya. Kenapa pengalaman saya? Karena ada beberapa hal yang orang tua saya juga tidak mendukung, gitu ya. Salah satu contohnya apa dulu? Uh, saya dari SD sampai SMP itu di Sumatera Barat. Kenapa? Karena orang tua saya kebetulan asli Bandung, gue dua duanya. Kemudian didinaskan di sana, gitu. Karena berdinas di Sumatera Barat, saya akhirnya harus ikut, gitu ke Sumatera Barat. Kemudian ketika saya kelas 3 SMP, saya mengemukakan sebuah permintaan, gitu ya, waktu itu ke bapak saya. Karena kebetulan saya lebih dekat ke bapak. Saya bilang, Pak. Saya mau ya SMA nanti e, di Bandung. Loh, kamu kalau di Bandung tinggal sama siapa? Tinggal sama nenek. Saya bilang, e, "Wah, kamu kalau tinggal sama nenek harus berinteraksi dengan keluarga besar. Kamu yakin bisa berinteraksi dengan keluarga besar?" Gitu. Jadi, awalnya orang tua saya itu tidak e, menyetujui, tetapi saya sampaikan bahwa e, kalau saya tidak keluar dari lingkungan ini. Maka saya tidak akan bisa berkembang. Jadi ibaratnya, seperti katak dalam tempurung, saya bilang, kadang-kadang kita perlu berpindah dari suatu lingkungan ke lingkungan lain untuk bisa melatih diri. Mungkin saja di lingkungan yang sekarang, adik-adik merasa bahwa sudah hebat, sudah bagus, gitu ya. Tetapi ketika adik-adik keluar, bisa jadi kebalikannya. Adik-adik itu belum bagus sama sekali, malah di level paling bawah mungkin. Gitu. maka itu yang saya berikan pengertiannya dan teguh teguh itu maksudnya begini waktu pertama tidak diizinkan saya bilang Oke okay, kalau tidak diizinkan alasannya apa saya bilang saya minta alasan gitu kemudian orang tua saya mengumbukakan nanti karakter kamu akan berubah e, kami orang tua belum e, memberikan pendidikan yang full untuk e, karakter yang kamu miliki se gitu e, Kemudian saya bilang, bagaimana kalau seandainya saya mampu membentuk karakter saya sendiri. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran orang tua tentang tidak mengizinkan itu coba dihilangkan. Gitu. Caranya gimana waktu itu? Saya menunjukkan ke orang tua saya. Jadi bukan saya berbicara saja tapi saya menunjukkan. Gitu. Salah satu contohnya yang saya tunjukkan adalah dari tadinya saya eh, apa namanya ada hal-hal yang tidak saya sukai lakukan, saya memaksakan diri untuk menyukai semua hal. Gitu ya. Itu cara saya menunjukkan ke orang tua bahwa saya mampu berdiri sendiri. Jadi waktu waktu saat itu eh, karena orang tua saya tidak eh, apa namanya eh, membolehkan saya melakukan pekerjaan rumah, saya tidak familiar dengan pekerjaan rumah. Tapi karena saya e, ingin gitu ya, ingin keluar dari rumah, saya belajar semua hal yang berhubungan dengan kegiatan rumah tadi, gitu ya. E, saya belajar masak, saya belajar mencuci dan lain sebagainya, gitu ya. Menunjukkan ke orang tua bahwa itu memang niat baik saya. Kemudian tunjukkan juga saya bilang, kalaulah seandainya setelah saya nanti diizinkan ada sesuatu yang terjadi, gitu ya, yang membuat saya menyesal ataupun bersedih gitu ya karena saya memutuskan untuk pindah saya akan bertanggung jawab dengan hal itu jadi belajar bertanggung jawab ya kalau seandainya kamu mau eh, mengambil keputusan sendiri maka tunjukkan bahwa kamu juga mampu bertanggung jawab ke depannya gitu tadi ya jadi tunjukkan kalau misalkan eh, dia pertama diajak diskusi orang tuanya tanya kenapa alasannya pasti ada kekhawatiran orang tua itu karena tidak mengizinkan itu karena ada kekhawatiran maka eliminasi kekhawatiran itu dengan cara menunjukkan ke orang tua itu ya itu salah satu caranya dari Yunda sama Fozia sudah saya e, jawab hmm. kemudian apalagi nih sebentar ya saya boleh ke bawah ke tengah ya tadi udah dua di atas saya coba ke tengah nah selamat siang ibu Asti saya ingin bertanya skill apa saja yang harus dimiliki oleh milenial atau generasi Z di tahun 2020 ini terima kasih skill apa saja eh uh, skill itu banyak Gitu ya saya tidak bisa menyebutkan semuanya gitu. Dan saya tidak akan menyebutkan semuanya. Karena kenapa? Semakin banyak skill yang kamu punya, gitu ya, semakin kamu men-challenge diri kamu, gitu ya, memberikan tantangan terhadap diri kamu itu semakin baik. Gitu. Kalau misalkan ditanya, e, saya dulu pernah bekerja di bidang apa? Di, di bidang IT, pengembangan aplikasi, gitu ya, pengembangan aplikasi sebagai bisnis analis. Kalau ditanya hobi saya apa, itu bertolak belakang loh. Hobi saya itu adalah Segala sesuatu yang berhubungan dengan arts and painting, jadi saya sangat suka seni, saya sangat suka melukis. Jadi, saya meluk, suka melukis kalau dulu tekniknya, teknik lilin yang paling saya sering pakai, kemudian saya suka drawing, gitu ya, menggambar, saya suka sastra, kemudian saya suka membaca buku psikologi. Kemudian arts itu mengukir, misalkan, jadi kayak ada kayu, kemudian kita melakukan ukiran, kemudian kita bikin sulam, benang gitu ya, atau membuat pekerjaan-pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan seni gitu ya, itu hobi saya gitu. Kenapa bertolak belakang? Karena saya paling suka belajar gitu ya. Jadi, kalau misalkan kamu tanya, skill apa aja yang harus dipunya? Pertama, bedakan dulu antara hard skill dan soft skill gitu ya hard skill itu contohnya apa misalkan e, kalau di keilmuan saya cara untuk melakukan desain aplikasi nah itu hard skill dianggapnya kalau soft skill misalkan cara saya berkomunikasi gitu cara saya membawa diri gitu ya itu public speaking nah itu masuknya soft skill itu pertama bedakan itu dulu yang kedua dari hal yang sudah kamu bedakan tadi cari sebanyak banyaknya skill Gitu. kalau bertolak belakang bagaimana ya nggak ada masalah selama kamu suka selama kamu menantang diri kamu itu jauh lebih baik menurut saya gitu ya e, saya tidak akan bilang bahwa ilmu yang lain lebih baik dari ilmu yang lain tidak karena semua ilmu itu saya rasa baik dan e, kita perlukan semua hal itu diperlukan ini ini juga pengalaman saya e, seni itu apa dong nanti impact impactnya kepada pekerjaan ibu Oh banyak itu bagaimana impact-nya di dalam seni biasanya orang yang punya seni itu punya kreativitas tinggi dengan kreativitas tinggi dengan saya melakukan desain gitu ya itu juga bisa membantu saya dalam membuat requirement specification. Jadi, dalam saya mengembangkan aplikasi itu, tidak hanya dari hal database, misalkan technical database, atau dari hal yang berhubungan dengan bisnis proses saja, tetapi saya juga bisa memasukkan ke sana bagaimana desain yang baik untuk pengguna, misalkan gitu ya, itu bisa kepakai gitu ataupun bagaimana cara e, apa namanya membuat e, multimedia untuk kelengkapan dari aplikasi. Nah, itu bisa membantu juga. Kalau soft skillnya nya di mana kepakainya? Oh, sangat kepakai sekali. Kalau bisnis analis itu pekerjaannya apa? Jadi bisnis analis ini pekerjaannya adalah e, sebagai jembatan jembatan itu kayak misalkan begini kalau kita membangun aplikasi itu ada programmer gitu ya orang yang mengembangkan aplikasinya yang bikin aplikasinya melakukan coding gitu ya kemudian ada user user adalah orang yang membutuhkan gitu biasanya user ini itu lebih suka berbicara bahasa bisnis bahasa bisnis itu apa bahasa tentang kalau saya pakai fitur ini keuntungan secara bisnis apa ketika saya pakai eh, apa namanya eh, fitur drop down dan lain sebagainya cocoknya yang mana ya apakah drop down radio button atau checkbox gitu ya apa impactnya terhadap eh, penerimaan terhadap user saya nanti nah itu yang diinginkan oleh orang Bisnis gitu ya, orang user. Tetapi, kalau orang yang coding itu biasanya pakai bahasanya, bahasa agak teknikal, maka perlu penerjemah. Gitu ya. Nah, bisnis analis itu adalah penerjemah. Ketika saya berada di bisnis analis, karena dari SMA ataupun dari SMP saya melatih diri gitu ya, untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, maka itu sangat membantu sekali ke dalam pekerjaan saya sehingga dengan satu kalimat orang berbicara gitu ya atau satu kali ngomong saya tahu bahwa orang ini membutuhkan a b c d dan e dan saya bahkan tahu alasannya kenapa orang ini e, berbicara, ingin menginginkan a b dan c misalkan atau bahkan sebelum orang ini selesai bicara saya sudah tahu apa yang akan dia bicarakan selanjutnya itu karena kita memiliki keterampilan soft skill tadi makanya kenapa hard skill dan soft skill itu penting. Jadi seandainya kamu dikasih challenge atau tantangan yang datang kepada kamu tiba-tiba, jangan sampai bilang nggak mau. Bilang aja, oke, okay, saya lakuin. Walaupun saya nggak tahu gimana caranya, pikirin nanti. Yang penting kamu menantang diri kamu dulu. Kecuali misalkan kamu sudah punya ilmunya tentang hal itu, kamu bisa menolak. Oh saya udah tahu nih ilmu tentang ini, saya nggak mau lagi. Gitu misalkan. Bisa menolak gitu ya tantangan tersebut. Gitu. Paling itu ya saran dari saya. Ini dari uh, yang tadi sudah. Kemudian, um, nah ini nih. Assalamualaikum Kak, saya Gumelar dari SMAN 10 Kota Bekasi. Izin bertanya, menurut Kakak bagaimana jika kita menjadikan passion sebagai tujuan? Boleh, boleh passion sebagai tujuan. Justru, eh, uh, baik. Kalau menurut saya, kenapa? Uh, karena gini: ketika kamu masuk ke dunia pekerjaan, gitu ya, itu akan banyak sekali tantangan, banyak sekali tantangan itu gini. Misalkan tadinya saya merasa saya mampu melakukan sesuatu, ternyata hasil pekerjaan saya itu tidak dihargai, kemudian kamu merasa down, gitu ya, merasa down, merasa tidak mampu, gitu ya, merasa tidak mengerti apapun. Nah, kalau kamu tidak punya passion tadi, gitu ya, keinginan yang kuat, yaitu untuk tetap di situ, maka kamu akan menyerah. Tapi kalau kamu punya keinginan yang kuat, gitu, dan merasakan bahwa yang kamu lakukan itu passion, gitu, nah itu akan jauh lebih baik, gitu. Bahkan kamu akan melakukan di luar apa yang diinginkan oleh atasan misalkan kalau misalkan kamu disuruhnya mengerjakan sampai B tapi kamu bisa mengerjakan sampai C dan tidak terpaksa kenapa karena kamu merasa itu patient gitu kalau di kuliahan gimana nah sama kalau di kuliahan kalau kamu senang melakukan sesuatu nah di situ nanti kamu akan lebih banyak kontribusi contohnya di Telkom University di Telkom University itu ada banyak cara untuk bisa mengembangkan diri Salah satunya dengan unit kegiatan mahasiswa, misalkan, atau bergabung di laboratorium yang ada di fakultas. Gitu ya, dengan kamu menyenangi jurusan kamu, gitu ya, maka kamu dengan bersedia, gitu ya, tanpa digaji, tanpa apapun, walaupun capek, untuk berkontribusi baik di unit kegiatan mahasiswa, baik di laboratorium atau di himpunan mahasiswa. Nah, itu akan semakin banyak ilmu yang kamu dapatkan itu ya dengan cara seperti itu. Tetapi untuk saya sendiri, kasus saya sendiri saya kebetulan tidak menjadikan passion saya sebagai pekerjaan. passion saya itu di seperti yang tadi sudah saya sampaikan passion saya di seni, gitu ya. Arts and painting gitu. tapi itu saya simpan untuk hobi. Kenapa seperti itu? Karena begini Hmm, ada ketakutan di diri saya bahwa yang tadinya saya sukai, saya takut menjadi saya benci. Kenapa? Karena di pekerjaan itu e, sangat sulit, gitu ya. Sangat sulit itu, e, apalagi waktu itu saya pertama kali bekerja, e, itu bekerja dengan orang-orang. Di luar negeri, gitu ya, dengan proyek yang waktu itu harus berinteraksi dengan orang-orang di Singapura, di China juga, gitu, dengan e, tingkat disiplin yang tinggi dan permintaan yang sangat banyak, gitu ya. E, sehingga ada ketakutan buat saya kalau seandainya saya tidak bisa mengerjakan sesuai keinginan dari klien saya, saya menjadi membenci pekerjaan itu gitu ya. Atau e, kalau seni itu kan e, dari hati ya, gitu. E, sementara ketika kita bekerja itu harus sesuai keinginan e, user gitu ya, keinginan yang meminta. Kalau menurut e, user itu, saya pengennya warnanya kuning merah. Walaupun saya bilang e, aduh Pak, kalau kuning merah ini tidak baik. Gimana kalau misalkan kuning hitam, jauh lebih artistik gitu misalkan jauh lebih bagus misalkan seperti itu tetapi usernya bilang loh ini korporat kita loh ini e, warna warna yang memang e, dipunyai oleh perusahaan kami merah kuning dia ya, mau nggak mau saya harus mendesain dengan warna itu jadi walaupun saya tidak puas dengan hasil dari apa yang saya bikin saya mau nggak mau harus memaksakan diri nah karena ketakutan seperti itu akhirnya saya memilih hal kedua yang saya senangi menjadi pekerjaan saya, sementara hal pertama yang saya senangi menjadi tempat pelarian saya. Tempat pelarian itu apa? Kalau saya jenuh bikin aplikasi, nah biasanya saya nggak gambar atau saya eh, apa mukir-mukir gitu, ya, nyulam gitu. Itu cara saya merelaksasi diri. Gitu. Kalau eh, itu pengalaman saya ya. Uh, secara pribadi saya Saya tidak memilih nomor satu yang saya sukai Menjadi pekerjaan saya Tetapi saya memilih nomor dua yang saya sukai gitu. Oke okay. uh, Pertanyaan Yang di bawah-bawah Saya masih ada waktu kah, Mbak Andisa masih, Untuk menjawab pertanyaan Masih ya oke okay. uh, Saya coba jawab lagi yang di bawah Bagaimana cara milenial yang bisa masuk surga? Waduh, pertanyaannya berat ini: beriman dan bertakwa luar biasa, gitu ya? Jadi, gini, bagaimana cara menjadi milenial yang bisa masuk surga? Tadi di e, cara pertama, saya sebutkan apa? Perkaya diri Anda, gitu ya? Perkaya diri adik-adik dengan ilmu dan harta. Gitu ya? Kalau kita punya ilmu. Gitu ya, kemudian kita mempunyai dampak positif untuk orang lain. Itu jelas dong, dikasih ganjaran oleh Tuhan gitu ya. Jadi, agama manapun pasti menyuruh kita untuk berbuat baik gitu lah. Kalau kita berbuat baik sesuai anjuran agama, maka akan dapat ganjaran dari Tuhan gitu kan? Nah, makanya ke saya bilang, ilmu itu penting. Gitu. Kalau misalnya kamu mau membantu orang lain dengan tindakan, contohnya kenapa hanya ilmu dan harta bu? Kenapa tindakan nggak termasuk? Gitu ya. Tindakan itu menurut saya adalah bagian dari ilmu. Kenapa? Contohnya gini. E, kamu melihat nih ada kakek-kakek yang lewat, terus bawa barang berat, gitu ya. Kemudian kecapean, gitu. Kalau kamu tidak punya ilmu, ilmu yang mengatakan bahwa kalau saya menolong kakek ini, maka saya akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan, misalkan. Kalau kamu tidak punya ilmu itu, maka saya yakin kamu tidak akan bantu pakainya. Kamu diam aja. Makanya saya bilang ilmu itu yang pertama, itu utama, gitu ya. Contoh yang kedua, contohnya, ada motor lewat di kubangan nih, depan kamu ada kubangan. Terus jatuh motornya kubangan, gitu ya. Kamu mau bantuin, tapi karena kamu tidak punya ilmu bagaimana cara mengangkat motor dengan baik dari kubangan, bukannya malah ngebantuin motornya keluar dari kubangan, kamu juga ikut masuk ke kubangan. ya. Nah, makanya saya bilang ilmu itu penting nomor satu. Gitu ya. Dengan adanya ilmu tadi, kalau kamu selalu mencari ilmu, ya, tidak untuk mengejar hanya kesuksesan, gitu, Nah, itu salah satu cara, gimana caranya kamu bisa mendapat ganjaran dari Tuhan, gitu, ganjaran yang baik, gitu ya. E, kalau kamu istilahnya tadi kan di sini e, bisa masuk surga, gitu, saya nggak mau pakai kata-kata surga, mungkin di sini ada yang non-Muslim, gitu ya. Makanya saya lebih e, memilih untuk memakai yang general, gitu. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ganjaran dari Tuhan ya, dengan cara yang tadi, e, cari ilmu dengan baik dan niatkan diniatkan bahwa ketika apapun yang kamu lakukan itu bukan hanya semata-mata karena kesuksesan. Ingat loh, kalau kamu punya tujuan hidup, punya tolak ukur sendiri, maka kamu tidak akan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Contohnya gini, kalau kamu sering membandingkan dengan diri or, dengan orang lain itu berbahaya. Jadi tolak ukur kamu adalah orang lain, maka kamu akan selalu ingin bersaing. Ketika kamu ingin bersaing, maka kamu akan menghalalkan segala cara supaya bisa menyaingi orang tersebut. Itu bahaya. Makanya, saya bilang tujuan itu sangat penting supaya kamu bisa mendefinisikan diri sendiri. Tolak ukur apa yang harusnya kamu punya dianggap sukses? Kalau buat saya, tolak ukurnya apa? Kesuksesan buat saya itu bukan berada di posisi yang paling tinggi atau mendapatkan gaji paling tinggi, bukan tapi buat saya kesuksesan itu adalah ketika orang lain gitu ya merasa bahwa saya ini e, memberikan sesuatu untuk mereka dan mereka terus terusan datang ke saya untuk minta bantuan itu menurut saya sudah sukses gitu ya jadi saya nggak perlu melihat orang lain kalau misalkan ada orang lain yang e, sudah posisinya paling tinggi ada orang lain yang gajinya lebih tinggi eh, saya nggak peduli karena tolak ukur saya bukan di situ makanya kenapa kita perlu tujuan supaya tidak menghalalkan segala cara apalagi tujuannya hanya ingin bersaing hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kamu hebat nah itu bahaya gitu ya itu dan e, yang saya alami kalau seandainya kita e, tidak menargetkan posisi harta tahta dan lainnya gitu ya justru kesuksesan itu datang sendiri gitu ya. Tidak kita kejar pun dia malah ngejar-ngejar kita gitu. Nah, itu yang saya rasakan gitu. Nah, jadi eh, jangan khawatir gitu kalau misalkan eh, kamu ingin berbuat baik ya berbuat baik aja gitu. Ya. Berikutnya dari Rizki Syah dari SMK Al-Hasra. Apa yang terjadi ketika saya memutuskan untuk being impactful? Bagaimana saya mempertahankan fokus terhadap tujuan saya karena ada hambatan seperti bukan keinginan orang tua. Padahal saya tahu apa yang saya bisa, tapi tetap, tetap saja tidak diizinkan dan kebanyakan anak zaman sekarang mudah terbawa lingkungan. Seperti saya suka gambar, tapi saya berada di lingkungan yang biasa berhitung dan pada akhirnya saya merasa saya ingin melanjutkan kuliah ke hal yang berhitung. Kenapa bingung? Oke. Okay ini rasanya sudah pernah saya jawab ya tadi di atas e, kalau pertanyaannya gimana cara menghadapi orang tua yang e, apa namanya tidak setuju dengan keinginan saya gitu ya itu sudah saya jawab di atas kemudian e, bagaimana apa, supaya tidak mudah terbawa lingkungan tadi ya pertanyaan yang sama e, bagaimana supaya tidak mudah terbawa ling, e, terbawa lingkungan ya tadi saya bilang kamu harus punya tolak ukur sehingga patokan kesuksesan kamu tidak sama dengan patokan kesuksesan orang lain. Jadi, definisikan kesuksesan menurut kamu itu apa? Nah, itu yang penting. Kemudian, belajar untuk bertanggung jawab. Makanya, saya bilang belajar untuk bertanggung jawab, jangan mencoba untuk menyalahkan orang lain ataupun lingkungan. Gitu. Kalau seandainya kamu sudah punya tolak ukur sendiri, tolak ukur sendiri, maka akan e, sulit bagi kamu untuk menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena ketika kamu berdiskusi dengan orang lain atau membaca literasi, gitu ya, membaca informasi yang kamu dapatkan, itu biasanya kamu simpan sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai keputusan. Yang memutuskan tetap diri kamu sendiri. Karena yang akan bertanggung jawab terhadap hidup kamu itu kamu. Jangan sampai di kemudian hari kamu menyesal, gitu. tetapi di sini eh, saya tidak menyarankan adik-adik untuk eh, durhaka, ya, membantah orang tua bahaya. Jadi, ada tiga hal yang saya selalu pegang di dalam hidup. Yang pertama adalah kepercayaan diri terhadap apa yang saya lakukan. Gitu ya. Jadi, kalau saya tidak percaya diri, kalau saya tidak yakin bahwa saya bisa melakukan itu itu biasanya saya nggak akan ngambil keputusan untuk memilih hal tersebut. Kedua adalah izin orang tua. Jadi saya biasanya itu jarang sekali melakukan sesuatu yang tidak diizinkan orang tua, karena ini bahaya ya. Kalau saat sekarang saya sudah punya suami, jadi saya izinnya pindah bukan izin orang tua lagi, tetapi apa yang diizinkan suami. Berikan pengertian pernah nggak saya uh, bukan berantem ya adu pendapat pernah saya pernah adu pendapat sampai tiga bulan adu pendapat apa yang paling besar itu adu, uh, itu adalah adu pendapat yang paling besar yang saya pernah lakukan apa jadi waktu itu saya sudah sangat nyaman bekerja di luar gitu ya di luar Indonesia dengan gaji yang luar biasa menurut saya Kemudian dengan jenjang karir yang bisa pindah-pindah negara gitu ya, siapa yang nggak mau gitu ya? Dan saya sangat nyaman. Kemudian tiba-tiba orang tua bilang pulang katanya, kamu harus pulang ke Indonesia. Apapun kondisinya kamu harus pulang. Saya bilang, wah. Indonesia itu nanti orang-orang ngomongin ribet, suka ikut campur urusan pribadi, belum nikah ditanya nikah, belum punya anak ditanya punya anak kapan gitu ya, gitu panas kuping saya bilang, pokoknya pulang kata orang tua. Lalu apa yang saya lakukan? Saya diamin satu tahun, saya diamin dulu satu tahun, jadi saya tidak mengikuti apa kehendak orang tua, sampai di titik satu tahun itu saya sampaikan seperti ini, oke. Okay. Saya pulang ke Indonesia sesuai keinginan bapak dan ibu. Sebenarnya saya coba untuk berusaha berkarir di Indonesia. Kalau saya nggak betah sampai batas waktu tertentu, jadi saya kasih waktu gitu ya sampai batas waktu tertentu. Izinkan saya untuk kembali lagi ke tempat yang saya nyaman. Saya bilang oke okay, kata orang tua. Jadi saya deal dealan sama orang tua. Setelah tiga bulan ya, aduh pendapat jarang nggak SMS-an, nggak teleponan tiga bulan ya hmm, paling hanya menyapa-nyapa sebentar aja karena di dalam Islam nggak baik ya kalau tidak menyapa sama sekali gitu um, jadi dari tiga bulan itu saya kasih waktu satu tahun kemudian baru saya pulang ke Indonesia gitu nah saya kasih batas waktu eh ternyata saya udah keburu nyaman di sini gitu ya uh, makanya saya bilang uh, coba berdiskusi kasih win-win uh, solution Jangan, jangan hanya kamu mau minta sesuatu tapi kamu tidak memberikan. Bahaya kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu ingin sesuatu, berikan dulu sesuatu kepada orang yang kamu minta itu. itu. itu ya. Udah? Sip. Oke, okay, udah habis ternyata. Waduh, masih banyak. Saya masih mau menjawab nih sebenarnya. Tapi sudah Gimana ya? ya. <laughs> Mungkin langsung saja Ibu, untuk ya. memberikan pertanyaan kepada peserta. Oke, okay. dua pertanyaan. Oke, okay, dua pertanyaan ya. Dua pertanyaannya, pertanyaan pertama: ya. dari apa yang sudah saya sampaikan, gitu ya? Kira-kira setelah mendengarkan dari pembicaraan saya, hasil tanya jawab saya, gitu ya? Hal apa, perubahan apa yang terpikir oleh adik-adik? ketika adik-adik nanti masuk ke dunia orang dewasa, mulai dari perkuliahan sampai dunia pekerjaan. Kira-kira ada perubahan apa nih yang e, terjadi setelah e, mendengarkan apa namanya materi dari saya? Itu. Itu pertanyaan pertama. Langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab Ibu. Nah, di sini sudah ada beberapa yang mengangkat tangan ya. Oke. Okay. Uh, mungkin Fajri Nur Hidayat. Boleh silakan Fajri Nur Hidayat. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Eh uh, saya Fajri Nur Hidayat dari SMA Telkom Eh uh -huh. uh, setelah tadi mendengarkan dari seminar yang telah Ibu beri, uh -huh. uh, saya terpikir untuk uh, lebih mewujudkan aksi nyata daripada Uh, sekedar narasi saja Walaupun narasi, walaupun narasi, narasi saja itu baik Tapi rata-rata uh, yang saya tahu Hanya uh, sekedar ger di gerbang narasi saja uh -huh. Aksi nyatanya nggak ada Nah uh -huh. yang saya terpikirkan untuk nanti generasi Z Jangan cuma uh, narasi saja Tapi harus juga ada aksi nyata Yang uh, bisa merubah uh, uh, Indonesia ini Mungkin itu Bagaimana Ibu? Baik. Mungkin langsung untuk pertanyaan kedua, ya Bu. Ya, oke, okay, boleh. Pertanyaan yang kedua, gitu ya e, pertanyaan kedua tadi kan ada e, beberapa hal yang saya sampaikan, gitu ya. E, apa saja yang bisa adik-adik lakukan, gitu ya, untuk bisa memulai menjadi manusia ataupun orang yang e, berdampak terhadap diri sendiri ataupun lingkungan dengan menggunakan karakteristik dari generasi adik-adik, gitu ya. Silakan sebutkan, gitu ya, sebutkan e, minimal dua dari apa yang bisa adik-adik lakukan dan jelaskan. Nah, ayo adik-adik, silakan. Wow, okay, oh, udah ada banyak orang. Kamu, siapa ini ya mungkin uh, saya bisa memanggil Mareta mungkin ya baik Mareta silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya izin menjawab ya Bu Iya Saya Yang pertama tadi ada Fokus dan konsisten terhadap tujuan, ada beberapa planning yang harus disiapkan, mulai dari A, B, dan juga seterusnya. Konsisten dalam memilih tujuan itu sangat penting, di mana untuk kedepannya kita dapat menentukan apa yang akan kita tuju. Yang kedua, itu adalah jadilah orang yang menyenangkan dan aman bagi orang lain. Tentunya, sangat perlu ya, Bu, karena kita sebagai manusia harus dapat um, harus dapat berinteraksi dengan orang lain secara nyaman apabila tidak itu juga akan mengganggu ketenangan orang lain dan menjadi orang yang menyenangkan itu juga baik karena dapat disukai oleh semua orang mungkin itu yang dapat saya sampaikan bu terima kasih oke okay. ya. bagaimana ibu sudah iya. mantap jawabannya Hello mantap semua sebenarnya, apalagi pertanyaannya ini ya luar biasa nih, gitu ya pertanyaannya. <laughs> saya sebenarnya pengen jawab semua ini gimana nih? <laughs> nanti kalau misalkan kita... mau, jadi gini, uh, buat adik-adik saya yakin masih pengen menja uh, dijawab ya pertanyaannya, boleh mungkin tadi uh, di slide akhir saya itu ada uh, email saya gitu ya, boleh ngirim email ke saya, silakan gitu ya di Asti gitu ya Asti gitu silakan kalau hmm. yang masih mau penasaran gitu ya ee, bertanya ke saya gitu boleh gitu karena gini saya merasa bahwa ini salah satu uh, tindakan saya ya yang menjadi orang yang berdampak tadi karena saya rasa apapun uh, kamu bertanya gitu ya, dia dia bertanya artinya dengan membawa harapan saya harus menjawab pertanyaan itu gitu ya, saya bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu. jadi karena ini keterbatasan waktu bukan berarti saya nggak bisa menjawab. silakan di copy kembali jawabannya gitu ya, kemudian dikirimkan di ke email saya nanti insyaallah kalau misalkan ada waktu uh, saya, saya pasti jawab tapi mungkin uh, mungkin agak lambat gitu ya karena mungkin ada beberapa hal yang saya harus kerjakan juga jadi uh, jangan takut untuk tidak saya respon saya uh, usahakan untuk merespon walaupun agak slow gitu ya baik mungkin ibu bisa memilih tiga pertanyaan terbaik bu yang nanti akan menjadi pemenang yang berhak mendapatkan prize, ibu uh, pertanyaannya harus yang sudah saya jawab atau boleh yang lain boleh yang lain, mangga ibu kami persilakan untuk memilih Boleh ibu yang lain ya. Yang tadi, yang satu saya jawab itu, yang pertanyaan Yunda Sofa yang tentang e, orang tua, gimana caranya untuk mendapat dukungan orang tua, gitu ya, e, mendapat dukungan orang tua sementara e, berbeda pendapat gitu ya, soal apa yang diinginkan, itu satu, satu lagi ya, Mbak Nisa. dua lagi ibu. Oh dua lagi, oke. Okay. Betul. Dua lagi, hmm, dua lagi. Nih, seorang yang bingung terhadap tujuan. Sebagai contoh, oke. Okay. Uh, mungkin yang saya boleh baca dulu ya. Boleh izin ibu? minta waktu untuk membaca mbak baik ibu kami persilahkan sama ya banyak karena orang tua ya hambatannya nah nih bagus nih Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana cara agar balance antara pengembangan soft skill dan pembelajaran akademik yang terkadang diberatkan dengan tugas. Karena dengan selalu fokus akademik, waktu untuk mengembangkan soft skill jadi berkurang. Fajri, nah itu bagus pertanyaannya. Fajri, silakan kalau pengen jawab dijawab sama saya di email saja ya. Itu saya ada pengalaman juga. Gimana caranya? Kemudian, yang saya jawab lagi mungkin ya, nah ini yang terakhir nih. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menjadi milenial yang bisa masuk surga? <SILENCIO> <SILENCIO> ini pertanyaan e, luar biasa sekali ya. Menurut saya, ini cukup berat ini. <laughs> baik mungkin uh, ini bu untuk yang Fajri Hidayat kan uh, peserta tersebut sudah berhasil tadi menjawab oh, okay. nah untuk uh, uh, nanti uh, berarti ibu memilih satu lagi pertanyaan satu lagi, terbaik ya. betul oke okay. oh yang tadi yang uh, introvert yang saya jawab siapa ya tadi saya lupa Hmm. Nah ini Rafli Prahmantia yang pernah saya jawab. Soalnya ada beberapa pertanyaan juga tentang bagaimana cara menghadapi uh, diri kita yang masih introvert gitu ya atau pemalu. Cukup Baik. ya Mbak Mbak Anissa? cukup. Cukup Ibu. Oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu dan selamat juga selamat. yang hari ini mendapatkan dorpres yang ya saya sudah informasikan berupa PIN SMB Telkom University. Nah, eh, kami juga sangat mengucapkan terima kasih sekali lagi ibu eh, yang telah hari ini bergabung dan eh, menyempatkan waktunya untuk memberikan banyak sekali informasi yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman yang hari ini bergabung. Dan saya juga ingin mengulang sedikit kesimpulan tadi yang telah Bu Astri berikan teman-teman yaitu yang pertama memperkaya diri dengan ilmu dan harta. Nah untuk teman-teman mungkin rajin menabung gitu ya Bu ya. Mulai iya, dari sekarang bisa. rajin menabung, untuk gitu, mempersiapkan diri. Yang kedua yaitu fokus dan konsisten dengan tujuan. Yang ketiga yaitu networking yang tentunya ini uh, sangat penting juga. Yang terakhir yaitu menjadi seseorang yang menyenangkan dan aman bagi orang lain. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, itu sangat bisa dilatih dan sangat bisa dipersiapkan dari sekarang. Mungkin begitu saja pada kesempatan atau kegiatan hari ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kembali lagi kepada Bu Astri dan Pak Adipurna. Terima kasih yang telah bergabung hari ini tentunya dan terima kasih kepada peserta dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada support dari tim Selo yang sampai hari ini luar biasa sekali bekerja keras demi uh, berlangsungnya kegiatan webinar series ini dan ingat ya teman-teman masih ada empat lagi webinar series yang bisa kalian kunjungi kalian bisa bergabung dengan mendaftarkan diri dan tentunya saya juga tidak lupa ingin mengingatkan mengenai feedback. Feedback bisa diisi uh, melalui link yang telah diinformasikan dan akan ditutup pukul 5 sore nanti. Baik, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Telkom University merupakan perguruan tinggi yang selalu menjawab tantangan dalam kemajuan pendidikan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selo atau Center of E-learning and Open Education merupakan program yang disiapkan oleh Telkom University dalam menghadapi revolusi industri 4.0 sehingga generasi bangsa Indonesia mampu beradaptasi dan mengikuti perubahan iklim teknologi yang sangat cepat. Selo menyediakan layanan yang mampu menjadi ekosistem bagi model pengembangan pembelajaran yang baru bagi Telkom University, di mana terdapat tiga fokus utama dalam program Selo, yaitu Learner Excellence, Teacher Excellence, dan Institutional Excellence. Dan ketiga pilar tersebut diimplementasikan oleh Telkom University yang akan menghasilkan harmonisasi dalam bentuk pendidikan berkarakter, unggul dalam teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Program Selo memiliki bagian layanan dan pengembangan yang saling terintegrasi dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa dengan mengkombinasikan pembelajaran secara konvensional dengan pembelajaran jarak jauh atau disebut blended learning. Dalam implementasinya, Selo memiliki beberapa fasilitas dalam mengembangkan model pendidikan tersebut, yaitu yang pertama adalah 14 studio rekaman yang digunakan untuk menghasilkan konten video pembelajaran interaktif. Kedua adalah ruang post production yang digunakan untuk menghasilkan video dengan materi dan grafis berkualitas tinggi dan berkarakter. Serta adanya sebuah ruang khusus make up yang bertanggung jawab pada penampilan pengajar di dalam video. Studio yang dimiliki oleh Selo sudah berstandar broadcasting dengan perangkat-perangkat digital yang lengkap. Tentunya akan menghasilkan konten video pembelajaran yang sangat berkualitas serta ditangani oleh tim ahli yang berpengalaman di setiap studio. Telkom University menggunakan metode belajar konvensional tatap muka di kelas sebagai sarana pembelajaran dan juga didukung oleh metode pembelajaran online dalam menyampaikan materi perkuliahan. Pada metode perkuliahan online, terdapat konten video materi yang harus disampaikan, di mana dosen atau pengajar mata kuliah tersebut harus melakukan rekaman di studio. Selo proses rekaman atau syuting ini dimulai dari materi yang sebelumnya sudah dibuat oleh dosen pengampu sesuai aturan. Selanjutnya, dosen pengampu melakukan syuting sesuai materi yang diajarkan agar menghasilkan video pembelajaran yang interaktif. Hasil rekaman dari studio diolah oleh tim video editor, di mana pada bagian ini dilakukan standarisasi video agar memiliki kualitas dan visual yang berkarakter, sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh mahasiswa. Selo menyediakan layanan yang memfasilitasi mahasiswa agar dapat melakukan perkuliahan di manapun dan kapanpun melalui jaringan internet yang disebut e-learn. Pada layanan ini, mahasiswa dapat melihat materi yang diberikan oleh dosen pengampu baik dalam bentuk dokumen maupun video, serta terdapat konten lain dalam mendukung materi pembelajaran seperti forum diskusi, buku ajar, link referensi, serta dapat mengerjakan kuis yang sudah disediakan oleh dosen. Dengan adanya e-learning tersebut, mahasiswa sudah terlebih dahulu mengetahui materi yang terdapat pada perkuliahan, sehingga dosen pengampu bisa melakukan evaluasi di kelas tatap muka selanjutnya. Telkom University bersama Selo akan selalu memberikan layanan dan model pengembangan pembelajaran yang dibutuhkan oleh generasi mendatang.